Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu konatu majelis ulama Indonesia. Sanu kodimulakum nasyroh al-hubarwaki bimadinatul bekasi halian. Ma'akum, Tiffany Hadiyah Rahmawati, Madinatul Bekasi fil ahbari minha. Kami awali berita hari ini. Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di SMP N7 Kota Bekasi mendapat intimidasi dari orang utusan pemerintah Kota Bekasi. Intimidasi yang dilakukan pegawai mewakili Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini terjadi pada Selasa, 4 Juli 2023. Mariani, yang sebagai guru SMP N7 mengatakan, utusan Disdik Kota Bekasi itu sengaja datang ke SMP N7 untuk meminta guru P3K di Kota mencabut gugatan. Saat ini sekitar 800 guru P3K di Kota Bekasi sedang menempuh proses litigasi di PTUN Bandung untuk membatalkan kebijakan pemotongan tunjangan yang pendapatan penghasilan tambahan. Dihubungi terpisah pelaksana harian atau PLH Kepala Disdik Kota Bekasi, Deden Kusmayadi mengaku tidak mengakui dan membantah telah mengutus orang untuk mendatangi guru P3K di SMP N7. Dia hanya menyampaikan memang ada utusan untuk bertemu dengan para guru yang mengajukan gugatan. Berita selanjutnya, Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Digital Entrepreneurship Academic Bat 14 yang digelar pada 6-7 Juli 2023 di kampus 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBM Bekasi. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan IBM Bekasi. Gelaran ini menargetkan 150 peserta dari masyarakat umum yang ingin memulai usaha maupun pelaku UMKM, dosen, mahasiswa di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Tujuannya adalah mendorong peningkatan keterampilan digital mulai dari dasar hingga menengah bagi calon pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha UMKM sesuai dengan skema pelatihan. Landasan pelaksanaan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tahun Anggaran BPPTIK 2023. Berita selanjutnya dilansir oleh Detik News. Kericuhan di acara Jaipongan kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kali ini kericuhan di acara Jaipongan yang terjadi di Sukatani, Kabupaten Bekasi, sampai terdengar bunyi tembakan. Dalam video yang viral di media sosial seperti dilihat Kamis 6 Juli 2023, tampak sejumlah penari yang berada di atas panggung menepi. Ada yang duduk, ada pula yang berdiri, terlihat kericuhan yang terjadi di bawah panggung. Penari-penari yang ada di panggung kemudian menjauh dari kericuhan itu. Dinarasikan peristiwa itu terjadi pada Rabu 5 Juli malam. Ketika dimintai konfirmasi mengenai kejadian ini, Kanit Krimsus Satreskrim Polres Bekasi AKP Widodo mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu. Belum diketahui kronologi terjadi ini. Di sisi lain, Kanit Reskrim Polsek Sukatani Ibtu Budiawan menjawab singkat bahwa pihaknya akan menyelidiki kejadian tersebut. Berita selanjutnya. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi.
lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda, semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya, sosok ayah bernama Alek mengamuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan membentengkan spanduk di dalam ruangan sidang Rabu 7 Juli 2023. Sesaat setelah itu tampak petugas keamanan internal Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang langsung turun tangan menangani dan menyuruh Alek memberhentikan aksinya tersebut. Adapun spanduk yang dibentangkan Alek menggambarkan kondisi anak yang bernama Riko Pujianto. Menurutnya kondisi Riko sangat memprihatinkan di dalam lapas Bulakapal. Aksi protes ini sempat memicu cekcok dengan petugas internal Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berusaha mengusir Alek. Sambil keluar dari gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, dia tetap membentangkan spanduk protesnya tersebut. Alek menjelaskan bahwa anaknya diduga telah mendapatkan kriminalisasi
oleh aparat penegak hukum. Mengakhiri berita hari ini dilansir oleh Detik News, seorang pengendara motor tertabrak KRL di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemotor berinisial JJ itu tewas di tempat. Kejadian itu terjadi di pelintasan Jalan Walet, Desa Tambun, Tambun Selatan pada Kamis 6 Juli siang. Mulanya JJ mengendarai motor melalui dari arah utara ke selatan. Kasih Humas Polres Metro Bekasi AKP, Hotma Sitompul menjelaskan di lokasi kejadian pada saat pintu perlintasan sudah ditutup dengan bambu oleh saksi OS dan saksi BS. Namun JJ dengan kendaraan sepeda motornya menerobos pintu perlintasan tersebut. Pada saat yang bersamaan datang kereta api rute Pasar Senen Jombang. Tabrakan tak terelakkan. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news aktual and up to date. I'm Tiffany Hadi Rahmawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan sistem pendidikan tak dipotabia human capital and good citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif, ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang Islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.